Sarah, saya tak kira. Awak kena ikut juga saya balik kat sana. Kena bagi tahu kat papa dengan mama apa sebenarnya yang terjadi. Apa yang susah sangat? Kalau tidak kan apa benda saya bagi tahu kat papa dengan mama. Abang, besok saya janji saya balik. Okey? Boleh. Malam ni tak sesuai lah bang. Abang balik, abang tempat Karina ya. Eh, hey, habis tu Sarah sebut teman kan? Abang sayang, abang sentiasa ada kat dalam mimpi saya. Abang. Abang balik, abang bagi tahu mama, mama mesti faham. Kak. Saya nak awak balik. Awak jelaskan pada dia orang. Okey? Hei, apa benda yang susah sangat ni ya? Susah sangat nak cakap apa-apa dengan mama. Ah, kalau dekat mahkamah tu bukan main lagi berhujah. Bulan-bulan boleh berhujah, bertahun-tahun boleh berhujah. Dengan papa dengan mama apa masalah dia? Jumpa dia orang, bagi tahu dekat dia orang itu je. Abang nampak tak luka kat dahi saya? Nampak, bukan buta. Ni bau sikit bang. Kalau Rina nampak saya balik malam ni, entah apa barang lain pula dia balingkan kat saya. Mungkin benda tajam. Mungkin pisau. Ha? Atau mungkin dia tembak saya. Apa benda yang fikir bukan-bukan? Dia dah cakap dengan saya dah. Dia okey, faham tak? Dia okey. Tanpa makan ubat penenang tu pun dia okey. Okey, okey. Faham tak apa benda okey? Abang, Rina dalam keadaan tak stabil sekarang. Abang faham tak? Abang faham? Faham. Penyakit dia tu sampai sekarang boleh datang bila-bila masa. Cuba abang bayangkan. Kalau apa-apa jadi pada saya, dia boleh lepas daripada segala tuduhan. Sebab, abang nak tahu kenapa? Nak saya sebut? Tidak siuman. Dalam keadaan sekarang, Rina tak sedar apa yang dia buat, bang. Hey, Sarah. Okey, Sarah. Jom. Tak, dengar. Dan lagi satu. Aduh, ada lagi ke? Dia mesti dijauhi dengan perkara-perkara yang boleh menjejaskan emosinya. Dan juga yang boleh buat dia jadi trauma. Salah satunya saya! Susah cakap dengan peguam ni kan? Memang susah cakap dengan peguam ni. Oi, orang Malaysia! Lain kali jangan kahwin dengan orang peguam! Sebab peguam ni apa kau cakap? Sebagai suami dia, dia akan bantah. Faham tak? Okey, sekarang ni, awak masuk dalam kereta. Saya akan ikut pada belakang sampai kat rumah. Faham? Faham tak? Nanti, jangan melawan cakap suami. Berdosa. Berdosa. Masukkan kereta. Dosa, okey? Dosa. Kan? Kebisan hati terukir mengalir, entah tersentuh tak beralun, cuba memayungmu erat di hatiku. Kali ini terang ku pandang, lupa wajah yang menjadi idaman. Sudah ku tahu tak ku mampu, hanya kata-kataku perhiasanmu. Abang. Aku masih. Abang. Abang, kenapa tak balik sana ni? Abang, bangunlah. Kenapa tak balik sana? Kenapa kata Rina? Saya, saya nak halau abang ke? Bukan halau bang. Saya cuma nak ingatkan abang. Abang kena balik teman Karina. Hei, kenapa suruh abang pergi sana pergi sini ni? Sarah tak suka abang dekat sini ke? Kenapa mesti fikir pasal Rina? Fikir pasal diri sendirilah. Bukan apa bang.
Saya dah tak mampu nak berikan apa-apa untuk abang kecuali cinta dan kasih sayang, bang. Tapi Rina bakal melahirkan anak abang. Abang patut menghargai dia. Macam inilah, bang. Kita duduk, kita berbincang, kita bertiga. Kita susun jadual bagi semua pihak setuju. Biar semua puas hati, bang.